Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorinabat. Pemirsa, KPU Kabupaten Matahari melaksanakan seleksi tertulis kepada 175 calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Tes seleksi tersebut ditempatkan di SMK 1 Negeri Kabupaten Matahari, Kecamatan Muara Bulian. Seleksi tersebut secara terbuka dan menjalani tes berbasis komputer telah berlangsung sejak kemarin tanggal 7 Mei sampai dengan 8 Mei 2024. Dengan tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi, KPU Matahari akan menetapkan 5 calon anggota PPK terpilih pada 15 Mei. Selanjutnya pelantikan PPK dilaksanakan 16 Mei 2024 dan membutuhkan 40 calon anggota PPK yang akan ditugaskan di 8 kecamatan-kecamatan Matahari. Untuk pendaftaran calon anggota PPK tersebut, KPU menerima sebanyak 304. Akan tetapi, hanya 179 peserta yang lulus seleksi administrasi PPK. Pelaksanaan CAT itu dilakukan di SMK 1 Matahari, yang akan dilakukan 2 sesi dalam 1 hari. Untuk pengumuman hasil seleksi CAT ini pada 9 sampai 10 Mei 2024. Sedangkan pelaksanaan tes wawancara 11 sampai 13 Mei 2024. Agenda hari ini adalah seleksi tertulis dengan metode chat untuk PPK Kabupaten Matahari. Jumlah peserta yang mengikuti apa tes PPK ini, Pak? Nah, jumlah yang mengikuti secara total keseluruhan itu adalah 179 orang. Untuk hari ini itu ada 2 sesi. Itu pertama itu kecamatan Muara Tembesi dengan Bajubang tadi. Hari ini adalah yang siang ini adalah Muara Suwo Ilir dengan Mersam. Kegiatan tersebut ini berapa hari, Pak? Kegiatan hari ini berlangsung selama 2 hari. 2 hari. Ya. Di 8 kecamatan. Di 8 kecamatan itu. Harapan kita, Pak? Ya, harapan kita nanti peserta itu mendapatkan nilai yang tinggi ya. Karena ini akan diranking, di mana nanti kita akan mengambil 15 besar daripada peserta, baru nanti yang 15 besar ini akan kita lakukan ke seleksi selanjutnya, yaitu seleksi tes wawancara. Dari Kabupaten Matahari, Jambi, Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini. Dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sorinabar, sampai jumpa.